Nih, gila, panah itu gimana ya? Ini bahan kanvasnya itu di print, bukan di print ya, tapi ada cetakannya daun kersen, keres. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Forisman. Di video kali ini, saya kali ini akan membahas sebuah sepatu. Wis, ini dia sepatunya. Jadi ini adalah panah, ya panah footwear. Dimana panah footwear itu, ini merupakan generasi yang kedua atau rilisan yang kedua. Jadi sebelumnya, mungkin teman-teman yang belum tahu, pernah saya bahas dimana panah itu berkolaborasi dengan, apa namanya, sepatu Kimin yang diinisiasi oleh Forum Footwear Indonesia. Dan mereka membuat sebuah sepatu di mana bahan upper materialnya itu merupakan ecoprint, yaitu bahan kanvas yang dicetak dengan daun alami. Waktu itu yang dipakai adalah daun jati di seri yang pertama, waktu itu dirilisnya di Jakarta Sneaker Day. Nah, kemudian di seri yang kedua ini, kemarin si Panah, selamat Panah, sudah menjuarai untuk IFCA. Jadi mereka mengikut sertakan seri yang ecoprint di seri yang kedua ini, yang dipakai adalah daun keres, bahasa Indonesianya kersen ya. Jadi sebenarnya ada 4, di mana bahan uppernya, bahan ecoprintnya itu kan material kanvas, tapi dicetaknya dengan daun yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan daun jati, kemudian ada yang menggunakan daun keres, dan kemudian ada juga yang menggunakan daun ketepeng. Daun ketepeng itu saya tahu, dulu waktu kecil itu buahnya itu kayak gepeng-gepeng, kayak UFO gitu. Itu kalau dimakan dalamnya enak, kayak kacang gitu ya. Nggak tahu sih kalian pernah makan enggak ya. Saya waktu SD di Banyuwangi ada, seperti di SD saya itu ada pohon ketepeng besar banget. Oke, ini dia boxnya. Jadi di bagian di sini ini ada pengaman untuk box ya. Di sini ada cinta, kemudian di sini pokoknya ada artworknya. Kalau dulu warnanya kan agak kemerah-merahan, ini ada apa namanya, gerakan yang dibuat oleh si Panah Footwear, kemudian sepatu Kimin dan yang diinisiasi oleh Forum Footwear Indonesia. Berani peduli, simpul kolaborasi. Di sini untuk informasi sepatunya, namanya adalah Senwa Ecoprint IFCA. Di sini saya pakai size 43 yang panjangnya adalah 28 cm. Jadi sekali lagi, Panah Footwear itu true to size. Dan kemudian di sini ini ada pesannya, your greatness is not what you have, it's what you give. Nanti artinya saya tulis di sini aja ya, si ngerti saya ya. Seperti ini, sius. Nah, kalau boxnya sih Panah seperti biasanya ya. Dari yang saya tahu, Panah itu baru mengeluarkan yang seri yang ini ya, apa namanya, ini nama seri sepatunya saya lupa, Senwa ya, nama sepatunya adalah Senwa. Senwa ini sering banget dikolaborasikan dengan yang kemarin terakhir banget itu saya tahu kolaborasi dengan Neighborhood, salah satu store retailer sepatu lokal yang ada di Surabaya ya. Dan kemudian untuk boxnya seperti ini, langsung saja kita buka. Ini ada ucapan terima kasih. Wih, ternyata ada pinnya coy. Ini, terima kasih, dengan membeli produk ini Anda telah ikut serta mendukung program bantuan pekerjaan dan pendidikan untuk orang yang pernah mengalami kusta dan keluarganya di daerah Singkawang. Kalimantan mana itu saya kurang tahu ya. Dan kemudian sepatu Kimin Foundation, di sini ada kayak tangan gini ya, ini pin. Terima kasih. Nah, wah, ini nanti kalau teman-teman beli harus banget dibaca ini untuk pengetahuan ya. Sepatu ini belum ready stock, tapi ini adalah pre-order ya. Silakan teman-teman kalau mau ikutan pre-order, ini harganya adalah Rp385.000. Langsung cek di kolom deskripsi di bawah, di situ saya cantumkan untuk Instagramnya si Panah ya. Dan kalau nggak salah, waktu pre-ordernya berakhir sampai dengan tanggal 24 Januari. Yang di pre-order adalah sepatu ini dan sepatu yang ini ya. Dua itu saja, yang lainnya enggak, karena menggunakan bahan ecoprint dari daun yang berbeda. Oke, langsung saja dibuka. Yang ini, oh ini make a movement not product. Oh, ini adalah apa namanya, product knowledge-nya ya. Ini ya, bahan kanvas kemudian dicetak-cetak dengan daun-daun, daun jati. Ini yang menggunakan daun kersen ya, daun keres. Alhamdulillah ya, sekarang untuk produk lokal itu mulai berani banget bermain dengan material upper. 2021 semakin mau coy. Wih, ternyata keren coy, keren coy. Ini dia. Ini ada sepatunya adalah Senwa Ecoprint Kersen yang kolaborasi dengan sepatu
Kimin. Wih, anjir ini keren banget sih, sumpah ini keren banget. Colorway-nya saya suka banget ini coy. Sedikit saya bahas mengenai sepatunya apa saja yang beda dari Senua Eco Print yang pertama, sayang banget ada di rumah. Yang pertama adalah yang bedanya adalah di bagian material kanvasnya ya. Yang sebelumnya di seri yang pertama itu warnanya adalah agak kemerah-merahan karena yang dipakai untuk printnya yang dicetak di sini adalah dari daun jati. Kalau yang ini menggunakan daun kersen atau daun keres. Sampai sekarang saya ketemu pohon itu kalau ada yang merah atau yang ijo-ijo agak mengkilas itu, waduh, langsung dari ambil karena memang rasanya itu enak banget coy. Dan kemudian bedanya kedua lagi yaitu di bagian belakang sini, di bagian heelnya sini. Kalau yang dulu itu apa ya, bukan ini kan logonya dari sepatu Kimin ya. Kemudian yang di sini adalah Footwear Forum Indonesia. Kalau dulu itu kayak apa, ada tulisan pokoknya bukan seperti ini. Ini kalau dibandingkan dengan seri yang pertama dulu, saya seri pertama itu suka banget ya. Kemudian seri yang kedua ini tambah suka banget karena menurut saya ini colorway-nya ini oke cuy, pas banget ya ketika sole-nya ini menggunakan warna broken white, kemudian atasnya sini agak ke apa, gimana ya, agak ke putih-putih tulangan, agak ke grey, pokoknya ini menurut saya pas banget ya. Untuk detailnya coba teman-teman perhatikan di bagian kanvas uppernya ini cuy. Nah ini kan ada kayak apa ya, bentuk-bentuk patternnya dari daun ini. Memang yang dipakai adalah daun asli, maka namanya adalah Eco Print ya. Jadi memang pewarnaan menggunakan bahan alami. Di sini yang dipakai adalah daun kersen alias daun keres. Wih keren coy. Dan kemudian di bagian logonya panah ini menggunakan bahan leather. Di sini di bagian apa namanya, ini belakangnya sini, heelnya sini yang ada tulisan Footwear Forum, dan kemudian logo sepatu Kimin ini menggunakan bahan ini sweat atau nobak. Ini kelihatannya nobak ya, karena lebih halus. Di bagian lace guardnya juga ini menggunakan bahan nobak, dan kemudian di bagian dalamnya ini untuk insole-nya sendiri ini tipis seperti ini, tapi ini empuk coy. Karena menurut saya mengapa kok ini diambilnya untuk insole-nya itu yang tipis seperti ini, kok tidak yang tebel banget? Karena sepatu ini, untuk sepatu yang Senua ini memang sepatu yang lumayan melimpah busa. Di bagian tangnya ini lumayan banyak banget busa, di bagian heel-nya ini lumayan banyak banget busa. Karena untuk bagian lining-nya ini menggunakan material mesh. Jadi kalau misalkan ini sepatunya insole-nya ini dibuat agak tebel, otomatis akan menjadikan sepatu ini ruangnya agak sempit. Dan kemudian untuk bagian outsole-nya ini masih menggunakan pattern waffle seperti ini. Jadi untuk saat ini dari kabar burung yang saya dengar, mereka masih fokus banget ke silhouette dan membuat material upper yang unik-unik. Kemudian selain itu, jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang patut banget diapresiasi cuy, karena misi sosialnya ini wow, ini mantep banget. Jadi selain mereka kolaborasi dengan mantan penderita kusta yang mereka sangat kreatif banget, hasil penjualan dari sepatu ini juga akan didonasikan, sama seperti gerakan yang dibuat di seri yang pertama dulu. Mereka juga hasil penjualannya didonasikan juga. Dan untuk penjualan sepatu yang ini, yang teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman mau ikutan pre-order, itu juga hasilnya bakalan didonasikan. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang unik, kemudian kolaborasi yang patut banget diapresiasi, karena memang untuk sepatunya, mohon maaf banget, ini menurut saya ini keren banget, warnanya pas banget. Apalagi yang kedua itu saya suka banget karena di sini warnanya hitam di bagian tang sama lace guardnya hitam. Kemudian untuk solnya ini warnanya gam untuk yang kedua ya. Dan kemudian untuk masalah kenyamanan, saya masih pakai yang pertama. Saya rasa masih nyaman-nyaman banget pakai sepatu ini karena yang pertama sepatu ini melimpah busa, tapi dengan pemilihan insole yang nggak begitu tebel, ini menurut saya jadi pas banget, jadi nggak begitu fit banget. Dan tambah di bagian depan sini lumayan lebar. Dan kalau menurut saya selama ini ya, saya pakai yang pertama itu aman-aman saja. Kalau pakai yang ini saya belum tahu, nantilah saya sampaikan, meskipun ini saya pakai hanya beberapa menit ya, karena mohon maaf saya kondisinya masih seperti ini, belum bisa jalan-jalan kemana, belum bisa pakai sepatu ini seharian penuh berjam-jam, belum bisa ya coy. Tapi overall sepatu ini menurut saya ini adalah sebuah kolaborasi yang mantap banget, kolaborasi yang keren banget, sepatu yang rilis di awal 2021 dengan kolaborasi misi sosial yang bagus banget, harus teman-teman apresiasi banget coy. Mantap mana. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kira-kira menurut kalian lebih pilih yang ini atau yang satunya, atau teman-teman mau ikutan langsung pre-order? Kalau mau ikutan pre-order langsung aja cek, klik link deskripsi di bawah. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Silakan berpendapat untuk sepatu ini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton. Saya Nori Farisman. Thanks for watching. Stay positive and your day be bright. See you next time.